karena uh, terkait dengan EKG-EKG uh, ini sangat perlu, karena bakalan kita pakai dalam menginterpretasikan uh, hasil pemeriksaan penunjang berupa EKG ini karena kedepannya kita akan mengetahui apakah pasien itu bakalan kita uh, lanjutkan dengan terapi inisial, ataupun uh, kita tunda terlebih dahulu maka dari itu, saya harapkan teman-teman semuanya dapat mengikuti kegiatan periklas ini uh, hingga akhir sesi ya, karena bakalan seru-seruan juga kita di akhir sesi, bakalan ada kuisnya juga. Oke, sebelumnya saya akan uh, sambut terlebih dahulu pemateri kita di acara kelas Kuasai Basic AKG siap bukan PPD ini yaitu ada Dr. Muhammad Galang Samudra. Halo Dr. Galang. Halo Dr. Noval. Oke, terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya uh, dalam uh, Mengisi materi kegiatan uh, preクラス pada hari, sore hari ini. Oke, okay. okay. uh, sebelumnya kita akan uh, berdoa terlebih dahulu, ya, sebelum kita memulai kegiatan uh, preクラス sore hari, hari ini. Men, uh, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, uh, berdoa selesai. Oke, okay. uh, baiklah. Nah, uh, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Dr. Galang uh, untuk uh, memberikan materinya. Namun uh, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dari kegiatan uh, pre-class pada sore hari ini. Yaitu yang pertama, diharapkan teman-teman semuanya uh, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu supaya acaranya dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan yang kedua, apabila ada teman-teman yang hendak menanyakan uh, Uh, pertanyaan itu bisa ditanyakan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti kita akan bahas di akhir sesi apabila waktunya masih mencukupi. Terus yang ketiga, lebih kurang materi ini bakalan diisi selama uh, lebih kurang satu jam. Nanti di, di antara sesi bakalan ada waktu istirahat juga. Jadi teman-teman uh, semuanya bisa uh, makan dan minum sambilan. Oke, okay, itu saja. Kita langsung saja. Sambut pada Dokter Galang kepada Dr. Galang dipersilakan untuk memberikan materinya pada free class sore hari ini. Oke, terima kasih Dr. Noval. Saya izin mulai ya. ya uh, Assalamualaikum baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya mengikuti free class sore hari ini ya. Kita akan bawakan judul Kuasai Basic EKG Siap UKMPPD. Nah, kenapa sih harus menguasai basic EKG kalau mau siap UKMPPD? Jawabannya karena di UKMPPD itu tidak sedikit soal-soal tentang EKG. ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis soal, mulai dari cara menginterpretasi, kemudian berhubungan dengan ACS, menentukan lokasi infark, ya, ST elevasinya di mana, atau kasus-kasus emergensi seperti uh, taki aritmia, ya, kemudian beradi aritmia, uh, kemudian henti jantung, seperti itu. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian sedikit sharing, di UKM kemarin di bed 1 bulan Februari ya itu sempat keluar soal EKG yang unik yang baru pertama kalinya keluar dan soalnya tergolong cukup susah ya yaitu menginterpretasi gambaran komplit right bundle branch block atau CRBB akibatnya karena belum banyak yang eh, sering mempelajari ini karena kasusnya juga baru kali ini keluar akibatnya tidak sedikit yang tidak bisa menjawab maka dari itu kami dari Medsphere berusaha untuk memberikan free class ini sehingga kita akan pelajari beberapa jenis EKG-EKG yang mungkin saja bakal keluar di UKMPPD akhir bulan ini maupun UKMPPD, ukmppd berikutnya. Nah, sebelum mulai kita intermezzo dikit ya. Nih, jadi ini gambaran koas disuruh baca EKG sama konsulen ya. Jadi teman-teman EKG ini sering sekali menjadi momok yang menakutkan ya. Baik bagi mahasiswa preklinik, koas, sampai dokter sekalipun sering ketakutan kalau disuruh baca EKG ya. Saya ingat dulu pada saat stase penyakit dalam ya. Itu salah satu konsulen di RS di jaring itu tiap nyuruh kita visit itu selalu uh, nyuruh untuk baca interpretasi suatu EKG. Nah sering kali koas baca EKG-nya apa, hasilnya apa, seperti itu ya. Nah, akhirnya banyak teman-teman e, yang takut dengan EKG. Padahal EKG ini sebenarnya sesuatu yang e, menyenangkan, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai EKG pada hari ini. Nah, kita akan mulai pertama-tama dari anatomi terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah sistem konduksi jantung, teman-teman. Jadi sistem konduksi jantung ini diawali dari SA node. S ini merupakan sel yang unik ya di dalam tubuh kita, di mana S ini merupakan suatu pacemaker yang memiliki sifat otomatisasi ya otomatisasi. Nah otomatisasi ini menyebabkan dia mampu mengendalikan impulsnya sendiri ya, dia akan mengatur kecepatannya sendiri ritmenya sendiri seperti itu. Nanti perjalanannya dari S aneur teman-teman itu akan jalan menuju ke atrium, kemudian atrium akan berkontraksi kemudian dibawa ke AV Node, dibawa ke bundle branch ini, bundle office, kemudian dibawa ke serabut perpinja dan ke otot-otot ventricle. Nah, apa kaitannya dengan EKG? Jadi, gambaran EKG yang kita lihat selama ini ya, yang terdiri dari gelombang P, QRS, T itu merupakan uh, interpretasi dari proses listrik jantung tersebut. Jadi, sepertinya contohnya, ini saya lihat pada gambar ya. Pada gelombang P itu adalah In, uh, gambaran dari depolarisasi dari atrium seperti itu. Kemudian PR interval merupakan gambaran dari uh, adanya delay pada AV node untuk pengisian ventrikel. KRS kompleks melambangkan kontraksi uh, depolarisasi dari ventrikel dan gelombang melambangkan repolarisasi dari ventrikel. Nah, untuk lead-lead pada EKG teman-teman bisa lihat ya pada gambar ini, jadi terdapat 12 lead ya. Sedikit uh, mengulang, jadi ada lead prekordial, kemudian ada lead di ekstremitas, seperti itu. Ya, selanjutnya ini lokasi-lokasi, mungkin -lokasi. udah pada tahu ya. Iya, video saya belum terlihat ya. Yes. Sudah dokter, ada dokter. Sudah ya. Oh, iya. Ini ada yang chat soalnya videonya belum terlihat. Oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman sekedar tambahan. Jadi selain lead pada prekordial itu juga ada lead di tambahan seperti lead pada uh, daerah kanan ya, prekordial kanan. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien destrokardi, di jadi dipasang dipasang di sebelah kanannya. Kemudian selanjutnya ada juga lead posterior, teman-teman. Biasanya ini kita uh, gunakan pada pasien-pasien kecurigaan posterior myocardial infark. Bagaimana tahunya? Biasanya kita melihat dari gambaran adanya gambaran reciprocal atau gambaran cermin dari uh, anteriornya seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk bahas komponen EKG. Nah, jadi ini mungkin teman-teman udah sering lihat ya komponen EKG ya. Ada kotak-kotak, kotak-kotak, kotak kecil, kotak besar ya. Gelombang-gelombangnya banyak sekali angka-angka ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang suka angka ini menarik ya. Nah, tapi mungkin teman-teman yang nggak terlalu suka angka agak membingungkan. Nah, maka dari itu kali ini saya akan coba bawakan dengan simple. Jadi teman-teman cukup lihat dua ini ya, nih. Vertical axis dan horizontal axis. Jadi vertikal ini teman-teman lihat adalah tinggi. Nah, jadi setiap satu kotak kecil itu tingginya 1 mm. Nih ya. Tingginya 1 mm. Kemudian horizontal axis adalah lebarnya. Setiap satu kotak kecil lebarnya 0,04 detik. Titik. Cukup hafal dua ini. Nanti masalah kotak besar, teman-teman cukup lihat. Ini kotak besar ya. Kotak besar ini adalah kumpulan dari lima kotak kecil dikali lima kotak kecil. Sehingga kalau ditanya berapa tinggi kotak besar sama dengan tinggi kotak kecil dikalikan lima, yaitu lima mm. Berapa lebar kotak besar sama dengan satu kotak kecil dikali lima. 0,04 dikali 5, 0,2 detik. Selesai. Jadi ini yang perlu kita pegang, cukup satu. Yaitu satu kotak kecil tingginya 1 mm lebarnya 0,04 detik. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita lihat ya beberapa beberapa istilah dalam EKG, ada istilah PR interval ya dari awal gelombang P, kemudian ada RR interval, ST segment, QT interval ya, ST interval dan PR segment. Nah, selanjutnya kita baru mulai bagaimana sih caranya, metodenya kalau kita dikasih EKG gimana cara bacanya? Nah, sebenarnya banyak sekali metode-metode yang sering dipakai, tapi pada free class kali ini saya akan coba bawakan yang paling simpel adalah metode 8 langkah. Jadi dalam 8 langkah ini kita tentukan pertama irama, yang kedua laju atau rate, yang ketiga aksis, yang keempat gelombang P, PR interval, QRS kompleks, QT interval, segmen ST dan gelombang T. Oke, okay. Yang pertama adalah menentukan irama. Jadi setiap mendapat EKG teman-teman lakukan yang pertama kali adalah menentukan menentukan irama. Iramanya sinus atau tidak. Nah, kapan disebut sinus? Terdapat empat kriteria sinus teman-teman. Ya, bisa dilihat di slide ya. Kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah yang disebut dengan sinus ketika gelombang T yang berasal dari SA node diikuti oleh kompleks QRS dan diakhiri lengkap oleh gelombang T sehingga polanya akan menjadi P Q R S T. P Q R S T, P Q R S T. Ini syarat pertama dari sinus. Yang kedua adalah PR interval. PR interval yang disebut dengan sinus itu tidak memendek dan tidak memanjang, yaitu 0,12 sampai 0,20. Nah, tadi kan kita udah bahas ya di komponen EKG kalau satu kotak itu lebarnya 0,04 jadi kalau 0,12 itu sama dengan 3 kotak. 0,20 sama dengan 5 kotak. Jadi mudah ngingetnya. Konventrikul rate itu harus reguler. Apabila teman-teman temukan dari kriteria 4 ini tidak terpenuhi, maka disebut sebagai suatu aritmia atau disritmia. Oke. Sekarang kita coba latihan, teman-teman. Lihat di gambar ya. Nah, kira-kira ini sinus atau bukan, teman-teman? Kita coba lihat dari syarat sinus tadi ya. Yang pertama, syarat yang pertama. Ini kita lihat di lead dua panjang ya, biar agak mudah. nih teman-teman fokus ke bawah ke sini. Syarat yang pertama adalah adanya gelombang P diikuti QRS diikuti oleh gelombang T. Jadi P, Q, R, S, T. Yang ini juga P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Oke, maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, PR interval tidak memanjang dan tidak memendek. 3 sampai 5 kotak kecil. Sekarang coba kita hitung PR intervalnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kotak di sini ya, PR intervalnya. Maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Syarat yang ketiga, not too fast, not too slow. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitung heart rate, tapi di sini bisa kita lihat kalau heart rate sekitar 75. Maka syarat yang ketiga, sinus terpenuhi. Syarat yang keempat, dia reguler. Nanti kita akan bahas juga apa yang disebut dengan reguler. Oke, sekarang kita ambil contoh yang eh, dia tidak sinus atau aritmia. Ini Contoh yang pertama adalah gambaran dari atrial flutter ya teman-teman ya, gambaran atrial flutter. Kalau kita lihat ya polanya di sini gelombang P terus QRS terus P lagi P lagi P lagi P lagi maka gelombang polanya menjadi P QRS PPPP QRS PPPP QRS PPPP maka kriteria sinus yang pertama tidak terpenuhi. Karena syarat sinus tadi harus P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Oke. Okay. Sekarang kita lihat yang bawah. Contoh yang bawah. Yang contoh yang bawah ini, kita kalau kita perhatikan, gelombang P, benar. Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Wah, benar. Ini polanya sama. P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T. Syarat yang pertama dia terpenuhi. Tapi kalau kita lihat syarat yang kedua, syarat yang kedua tadi apa, teman-teman? PR intervalnya tidak memanjang dan tidak memendek. Nah, kita lihat PR intervalnya kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wah, udah udah tujuh. Padahal syaratnya tiga sampai lima kotak. kan. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi. Maka dua irama ini, dua gambar ini bukan suatu sinus seperti itu. Kira-kira mudahnya ya. Oke. Okay. Terus tadi kita ada bahas reguler dan irregular. Apa yang disebut dengan reguler? yang disebut dengan reguler adalah ketika RR-nya sama. Nih, jadi teman-teman lihat ya, ini contoh yang reguler, R ke R sama, sama, panjangnya sama terus. Nih, sama, sama. Oke. Yang disebut dengan irregular ketika panjang panjang RR intervalnya itu ini panjang, terus dikit, ya. Panjang lagi, panjang, dikit, panjang, ya. Jadi dia tidak sama. Maka ini kita sebut dengan suatu irreguler. Berikutnya, tadi udah selesai ya, jadi kira-kira udah paham ya gimana cara menentukan sinus dari empat uh, kriteria. Apa aja? Yang pertama, dia uh, apa PQRST, polanya PQRST. Yang kedua, PR intervalnya normal. Yang ketiga, not too fast, not too slow. Dan yang keempat, baik atrial maupun ventrikulernya reguler. Oke, okay. uh, kira-kira jelas mungkin ya tentang sinus. Kita lanjut, uh, lanjut masuk yang kedua yaitu rate, menentukan rate atau eh, laju nah, untuk rate ini banyak sekali teman-teman rumusnya ya bisa teman-teman lihat ada yang 1.500 dibagi jarak kotak kecil ada yang 300 dibagi jarak kotak besar dan lain-lain yang paling praktis menurut saya yang bisa digunakan adalah yang menggunakan 300 dibagi jarak kotak besar antara RPR Kenapa? Karena kita mudah teman-teman melihat RKR, eh melihat kotak besar, ini kan kelihatan kotak besar. Kalau kita pakai rumus yang pakai kotak kecil, tentu sulit ya menentukan kotak-kotak kecil. Nah kemudian guna, kita gunakan lid dua panjang. Oke, sekarang kita contoh uh, yang ini. Nah sebagai tipsnya untuk membacari teman-teman, teman-teman usahakan cari gelombang KRS yang tepat di garis awal kotak besarnya. Nah misalnya ya, ini kan ada jeda ya. Nah, kita pilih yang ini. Nih, kita pilih yang ini. Ya. Kita pilih yang ini. Jadi kita mudah melihat kotaknya. Ini kita hitung ya, ada 1 2 3 4. Oke, ada 4 kotak besar. Maka rate pasien ini adalah 300 dibagi 4, yaitu 75 kali per menit. Selesai. Nah, andai kata teman-teman mau, -teman mau ngambil yang agak sulit ya, mau ngambil yang ini ya, Teman-teman kan agak kebingungan, oh ini berapa nih? Oh ini kayaknya setengah lah ya. Setengah, satu, dua, tiga, setengah lagi. Tiga setengah tambah setengah, empat. Intinya empat juga sebenarnya, tapi kan agak lebih sulit. Jadi salah satu tipsnya teman-teman cari yang KRS-nya itu berpotongan dengan awal kotak besar. Oke, sekarang kita praktis lagi. Nah, gambar pertama kira-kira berapa nih hat kita ambil ya, kita ambil, kita ambil ini, ini agak-agak agak-agak dekat ya. Satu ya, dua, tiga, tiga setengah lah kira-kira ya. Jadi tiga tiga eh, ratus dibagi tiga setengah seperti itu ya. Atau yang bawah kita lihat ya. Nih yang di bawah ini ada satu ya, ada dua, tiga, empat, lima. 300 dibagi 5 berarti heart rate pasien adalah 60 seperti itu jadi kira-kira ya. Oke, Nah, sekarang gantian kan saya ngomong terus nih ada bintang nih. Kalau ada bintang artinya ini kuis. Teman-teman ya. yang tahu jawabannya berapa rate pada gambar EKG ini akan dapat hadiah dari admin. Oke, silakan. Mungkin jawab di kolom chat ya. Siapa yang tahu rate dari pasien ini? Dapat hadiah dari admin. Oke, udah ada yang jawab nih. Ya, kita pilih yang tercepat ya, Hana. Hana boleh open mic-nya Hana? Hana. Ya, Hana. Dari boleh perkenalan dulu? Dari universitas mana, Hana? Oh, nggak bisa mic-nya ya. Ya udah nggak apa-apa. Dijawab lewat chat boleh. Nih. Dari universitas mana? Ya, jawabannya benar ya, 100 ya. Nanti admin boleh hubungin Hana ya, minta kontaknya, nanti kita kasih hadiah. Oh, dari Jambi. Wih, jauh ya. Oke. Jadi 100. Nah, mungkin teman-teman yang lain pada bingung ya. Tadi kan diajarin 300 dibagi kotak besar. Cuma yang ini dia kondisinya ireguler. Bentuk eh, panjang RKR-nya beda-beda. Kan kita bingung nih mau ngambil yang mana. Kalau kita ngambil yang ini jadinya 100. Kalau yang ngambil yang ini jadinya 150. Ngambil yang ini jadinya 90 ya. Maka kalau dia ireguler, nah, ada rumusnya tersendiri teman-teman. Jadi pada rate irama ireguler ya, maka kita akan menghitung secara manual. Oke. Jadi kita print lead 2 itu selama 6 detik ya dua panjang sudah kita print selama 6 detik atau sama dengan 30 kotak besar nah gimana cara menentukan 30 kotak besar mungkin e, capek ya mau ngitung satu-satu biasanya pada kertas-kertas EKG itu udah dikasih tanda ini teman-teman nih bisa lihat di slide ya udah ada tanda ini nah tanda ini melambangkan satu detik teman-teman ya jadi kan tadi kita bahas ya satu kotak kecil 0,04 satu kotak besar 0,04 dikali 5 Nah, 5 kotak besar itu 0,02 dikali 5 sama dengan 1 detik. Maka teman-teman tinggal ambil 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Oke. Okay. Sudah di print selama 6 detik, teman-teman hitung berapa kompleks CRS yang muncul. Nih, pada kasus ini kan 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 KRS yang muncul. Kemudian teman-teman cukup kalikan 10. Ya, kenapa 10 ini muncul? Sama seperti kita ngitung nadi ya teman-teman. Kita kan sering kan kalau misalkan jaga anak ya atau jaga PDL, pagi-pagi disuruh follow up, waktunya mepet, ya udahlah hitung nadi, hitung 6 detik aja lah, dapat berapa? Dapat 10, kalian 10, selesai. Jadi itu mengapa dikali 10. Jadi pada pasien ini hartanya 100 kali per menit idealnya teman-teman memang paling bagus kita print 60 detik ya. Kita print 60 detik, kita hitung satu-satu. Cuma pasti bakal panjang apa kertas EKG-nya ya, bakal boros kertasnya. Maka bisa kita ambil pilih 6 detik. Boleh juga teman-teman misalkan ragu ya, oh ini kayaknya ini sangat sangat irregular dok. Maka teman-teman bisa print 10 detik, nanti dikalikan 6. Intinya harus 60, karena satu menit kan 60 detik. Oke, jelas ya masalah rate? Oke, kita masuk yang ketiga. Nah. Yang ketiga ini adalah menentukan aksis, teman-teman. Jadi kalau kita ingat di pada saat koas dulu ya, ada lead ekstremitas yang kita pasang di empat ekstremitas ya. Di tangan kanan, di tangan kiri, di kaki kanan, di kaki kiri. Cuma yang kita pakai itu yang tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri aja karena yang tangan eh yang kaki kanan itu kalau teman-teman lihat di lead EKG-nya biasanya tulisannya N atau warnanya hitam. Artinya netral ya. Jadi dia muatan listriknya netral. Nah nanti dari listrik-listrik ini itu di Edhoven Triangle akan dibahas beberapa prosesnya ya. Mungkin agak panjang kalau bahas di sini karena ini basic. Jadi mungkin kalau mau mau tahu lebih lanjut kita bahas di lain sesi. Intinya nanti bakal kebentuk circle of axis ini. Ada AVL 1, 2, 3, AVF, AVL. Yang disebut dengan axis normal adalah ketika aksisnya berada di minus 30 sampai 110. Di sini, yang warna hijau ketika dia terjadi penyimpangan, maka dia bisa menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, maupun menyimpang ke kanan yang ekstrim. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, untuk menentukan aksis, teman-teman, kalau di buku Gaiten, ya, di buku fisiologi dijelaskan paling baik itu kita hitung dari lit 1 dan lit 3. ya. Cuman cara ini agak sedikit ribet ya karena pakai angka-angka dan lain-lain. Maka salah satu cara yang simpel karena kita basic EKG ya, karena klinis, kita akan bahas cara yang simpel menggunakan lead 1 dan AVF saja. ya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa pakai rule of thumb, metode jempol. ya. Ini bisa lihat video saya. ya. Jadi kita pakai dua jempol kita. Jempol kiri itu adalah lead 1. Kemudian jempol kanan adalah AVF. Kalau saya ingatnya AVF, F-nya friend, teman. Teman kan baik ya, selalu di kanan. Jadi F. Satu, Lead satu di jempol kiri, AVF di jempol kanan. Nah, kemudian teman-teman harus tahu juga, ya bisa dilihat di slide ya, ada yang disebut dengan positif dan negatif. Kalau dia listriknya gelombang listriknya, ini pada gambar ya bisa dilihat ya, itu lebih dominan ke atas, maka kita katakan positif. Tapi kalau listriknya ke arah bawah, maka kita katakan negatif. Seperti itu ya, positif jempol kita ke atas, negatif jempol kita ke bawah. Nah, bagaimana menentukan aksis? Teman-teman dapat EKG nih. Dok, ini EKG-nya dok. Teman-teman baca, teman-teman lihat. Lead satunya positif, ngarah ke atas. Maka jempol teman-teman yang kiri ke atas. AVF-nya positif juga, ke atas juga. Oke, dua jempol. Berarti aksisnya normal. gitu. Nah, sekarang teman-teman dapat EKG lagi. Dok, ini EKG-nya dok. Teman-teman baca, lead satunya positif, ke atas eh, AVF-nya ternyata ngarah ke bawah, ya, dominan ke bawah, maka AVF-nya negatif. Nah, teman-teman goyangin jempol teman-teman. Nih, kan? Berarti dia ke arah kiri. Berarti dia terjadi left axis deviasi, atau deviasi aksis ke arah kiri. Kemudian, contoh yang kedua, satu, lead satu, teman-teman lihat, negatif. Oh, ini ngarah ke bawah, nih. AVF-nya positif. Maka teman-teman goyangin jarinya. Oh, ke arah kanan. Berarti ini right axis deviation. Nah, teman-teman dapat lagi EKG, dok. Ini EKG-nya. Satunya negatif ke arah bawah, AVF-nya juga negatif. Oh, berarti ini ke bawah nih. Ini adalah indeterminate axis. Atau ada yang menyebutkan juga extreme right axis deviation. Seperti Ini adalah beberapa contoh penyakit ya pada kasus-kasus penyimpangan aksis ya mudahnya biasanya yang kanan itu karena berhubungan ke paru biasanya pasien-pasien PPOK dan lain-lain meskipun tidak selalu ya seperti itu. Oke, sekarang ini praktis ya kita contoh. Nih kita lihat lead satu teman-teman lihat dia arahnya dominan ke atas maka tangan kiri kita jempol kita ke atas. Kemudian AVF AVF-nya ke bawah. Nih maka kita goyangin. Oh dia ke kiri berarti left axis deviation. Ya berikutnya contoh yang kedua. Ini kita lihat Lead satunya dominan ke bawah, maka tangan kiri kita ke bawah. AVF-nya dominan ke atas, maka tangan, tangan kanan kita ke atas. Nah, berarti dia ke kanan, right axis deviation. Oke, okay, itu tadi udah kita bahas tentang sinus atau irama, kemudian heart rate dan juga aksis. Oke, okay, selanjutnya kita istirahat dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih, Dokter Galang. Baiklah, teman-teman semuanya, ini kita istirahat dulu selama lima menit, ya. Jadi, teman-teman sekalian boleh sambil makan atau sambil minum dulu, atau kalau yang mau ke kamar kecil boleh dipersilakan terlebih dahulu. Namun, dari itu, dari Maxwell, mau memberikan info penting nih kepada teman-teman semuanya, baiklah, kepada Dokter Roni, dipersilakan. Baik, terima kasih dokter Galang dan juga dokter Noval. E, gimana nih teman-teman, udah pada ngerti tentang basic EKG? Nah, Jadi kan udah dijelasin kan gambarannya gimana sih dok, e, cara membaca EKG dengan mudah gitu. Jadi itulah e, prinsip kami gitu sebagai mentor ya, kami akan memberikan pengajaran yang mudah dipahami oleh teman-teman sejauh semua gitu. Jadi tidak hanya memberikan pengajaran dari satu arah, tapi juga kami mengharapkan partisipasi dari uh, masing-masing sejawat sekalian gitu. Misalnya tadi dengan cara menjawab soal, kemudian pematernya bertanya, kurang lebih seperti inilah gambaran uh, bagaimana kami memberikan pengajaran kami. Mungkin boleh di next slide, uh, Dr. Novel. Oke, okay. jadi di MedSphere pun ini ya, teman-teman sejauh sekalian, kami mempunyai beberapa program pengajaran ya, jadi kami menyediakan uh, program pengajaran bagi teman-teman sejawat yang ingin ya, uh, bukan ingin seharusnya harus ya, yang harus mempersiapkan OKMPPD-nya gitu. Sebentar lagi mungkin yang bakal ikut batch 2 atau nanti mungkin batch 3 atau batch 4, itu memang harus dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Karena kita tahu kalau koas itu kehidupannya sangat super sibuk ya. Jadi e, banyak sekali hal gitu yang perlu diurus gitu dalam kehidupan perkuasaan. Nah, namun jangan sampai nih teman-teman sejawat lupa gitu akan mempersiapkan Ukmppd-nya. Tiba-tiba oh udah bulan Desember aja nih sebulan lagi mau Ukmppd belum belajar belum persiapan apa-apa. Nah oleh karena itu menswir juga akan mempersiapkan program itu dari sekarang bagi teman-teman sejawat yang tertarik. Nah, di sini ada beberapa program ya, teman-teman. Ini ada program Comprehension Class ya. Jadi, Comprehension Class ini kita akan membahas pengajarannya mengenai fokus kita adalah materi ya. Jadi, kita akan memberikan materi dengan sebaik-baiknya, baik itu untuk mempersiapkan UKMPPD maupun materi kompre. Jadi, kami akan memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya dengan eh, menggunakan pendekatan yang teman-teman uh, mudah pahami gitu dengan cara yang menarik dengan kuis dan berbagai selesai lain gitu tidak hanya sebatas uh, satu arah gitu Kenapa karena kami merasakannya gitu kami sebagai uh, Pejuang UKMPPD dulu kami merasakannya gitu kami merasakan apa yang sejauh rasakan gimana sih uh, malesnya atau susahnya gitu untuk belajar apalagi pada saat pandemi sekarang kan ya semua serba online tidak seperti dulu gitu Nah maka kami sadar akan hal itu kami eh, tahu sejawat mengalami kesulitan gitu dan kami metssur bersedia membantu kesulitan sejawat itu dengan cara apa dok dengan cara memberikan pengajaran yang sesimpel mungkin kemudian dengan menarik yang pastinya nggak akan membuat kalian bosen gitu selama belajar di pandemi ini untuk COC ini kelasnya ini ya Uh, fokusnya di materi mata total pertemuannya 18 kali setiap pertemuannya durasi 3 jam. Jadi ini silakan teman-teman uh, ajak juga teman-teman yang lain karena kenapa? Karena semakin banyak teman-teman sejawat ajak yang lain maka biaya pendaftaran juga akan lebih mudah ya. Kita udah mulai open pendaftaran dari bulan Mei kemarin dan informasinya juga uh, diskon 100% yang harusnya ada di bulan Mei saja itu akan diperpanjang ya sampai bulan Juni. Jadi teman-teman yang belum daftar wajib banget nih daftar dan cek-cek di MedSphere ya. Untuk link pendaftarannya nanti bisa dilihat di bio, bio kita. Oke okay, next, uh, Dr. Noval. Nih selain COC tadi kita juga ada TOC ya, total class. Jadi total class ini akan membahas tentang materi dan juga soal ya. Jadi selain materi baik itu UKMPPD maupun persiapan kompre, kami juga akan menyediakan soal-soal latihan UKMPPD yang benar-benar kami e, ambil gitu dari soal-soal UKMPPD yang asli ya. Nah, oleh karena itu sayang banget nih kalau nggak ikut teman-teman ya. Untuk total kelas ini sama, pertemuannya juga 18 kali, durasinya lebih lama karena dibahas dengan soal. Ini juga e, semakin kalian mengajak teman-teman untuk ikut gitu maka biaya pendaftarannya juga akan lebih mudah dan diskonnya juga diperpanjang ya teman-teman sampai bulan Juni. Fasilitasnya tentunya yang pasti tutornya yang kece-kece gitu menggunakan pengajaran yang simple, menarik dan kuis serta sharing session. Jadi kita bisa ser, e, di luar pengajaran teman-teman bisa bertanya kepada setiap talent atau setiap tutor yang ada di Meswear ini. Misalnya, ada soal-soal yang belum diketahui atau belum dijawab, itu kami akan bantu jawab di luar pengajaran. Jadi, uh, sayang banget nih kalau nggak gabung di medsos ini. Oke, okay, next kak. Nih, selain dua tadi, kita juga ada kelas tambahan nih. Mungkin uh, kita lihat juga berapa banyak teman-teman yang uh, mungkin belum koas ya, atau masih preklinik, atau mungkin uh, klinik juga yang uh, memerlukan. Uh, kelas khusus gitu misalnya dok aku ingin sekali dok belajar tentang EKG kayak tadi misalnya atau dok aku ingin sekali belajar tentang tutorial blog gastro dok itu nah itu kan tidak masuk ya ke dalam dua kategori yang tadi maka kami pun juga akan menyediakan pengajaran itu gitu teman-teman jadi kita akan menyediakan juga uh, pengajaran yang sama uh, seperti tadi dengan uh, uh, tampilan yang menarik kemudian dengan kuis yang menarik juga sharing session dan Uh, untuk POC ini kalian bisa request Mau materi dan kelas yang seperti apa Kelas persiapan OC bisa Kelas persiapan koas Misalnya ada ujian kasus nih Aduh, ujian kasusnya sama dokter ini nih Dokter A ah, nih Aku harus belajar maksimal nih gitu Kami bisa membantu itu teman-teman sejawat Jadi kami akan memberikan pengajaran Sesuai dengan apa yang sejawat minta Ya, Kelas preklinik pun bahkan ada Seperti kelas anatomi, bimbingan OSCE, SOKA, dan praktikum Dan kelas-kelas lain yang teman-teman akan minta Nah, untuk pertemuannya juga akan menyesuaikan, dan tergantung permintaan juga dari teman-teman dan kesepakatan dari talent-talent. Nah, bagaimana, dok? Caranya bisa melalui pendaftaran kami, atau silakan, apabila teman-teman memilih sudah memilih talentnya, maka bisa langsung chat. Ya atau DM ke IG dari masing-masing talent itu kalau teman-teman sudah menentukan talentnya yang akan pilih apabila belum atau ragu masih belum tahu maka bisa hubungi juga uh, Instagram Maxir ya nanti kami akan hubungkan langsung dengan talentnya silakan teman-teman boleh milih dan request mau materi apa talentnya mau bagaimana durasinya bagaimana itu akan didiskusikan termasuk harga dan lain-lain teman-temannya mungkin itu saja aku harap setelah ini, teman-teman bisa bersiap lagi karena kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik. Nih, gitu kan kita juga akan ada kuis, dan kita juga akan ada pemenang uh, kuis, ya. Nanti akan dapat hadiah juga, dan juga teman-teman ingat, uh, aku ingat ini yang uh, membuat story terbaik. Minimal dua orang itu akan mendapatkan hadiah cash dari kami, ya. Oleh karena itu, silahkan membuat Instagram story dengan. Semenarik mungkin agar kami bisa merepostnya. Oke, okay, dokter Galang, mungkin udah siap ya sama dokter Nopal? Oke, okay, lanjut. Oke, okay, kita kembalikan ya. Silahkan moderator dan juga dokter Galang. Oke, okay. okay. uh, baiklah. Uh, ini uh, waktu istirahat sudah cukup ya, sudah lewat lima menit. Uh, bagaimana, teman-teman sekalian? Apakah sudah tertarik? Apabila ada yang tertarik, boleh teman-teman semuanya chat admin atau pantau terus di Instagram Medswear yaitu @medswear. Jangan lupa ya. Oke, lanjut saja kepada Dokter Lelang untuk melanjutkan materinya. Ya, silakan. Oke, okay. teman-teman sekalian masih semangat atau udah mulai ngantuk? Sorry sorry ya. Semoga masih semangat ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi tadi udah tiga step kita ambil, sekarang masuk ke step keempat yaitu menentukan gelombang P. Nah, gelombang P ini teman-teman itu normalnya tingginya itu kurang dari 2,5 kotak kecil ya, jadi kan kita belajar ya satu kotak kecil, nah ini, tingginya kurang dari dua setengah. Ada juga yang menyebutkan sumber lain tiga ya kira-kira seperti itulah ya. Lebarnya kurang dari tiga kotak kecil ya, jadi ini uh, gelombang p. Kemudian normalnya dia terdefleksi ke atas, artinya dia naik ya positif. Kecuali di avr. Kenapa? Karena avr ini kan dia Reich ya, R-nya tuh kanan, dia melawan dari apex jantung, makanya dia P-nya negatif. Dan di V1, di V1 ini biasanya gambarannya biphasik ya. Ini adalah gambarannya, nih teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke okay. ini ya, ini di Lead 2 dan Lead lain itu terdefleksi positif. Ini dua setengah panjangnya, kira-kira tingginya juga dua setengah. Kemudian di AVR negatif terdefleksi ke bawah dan juga bifasik pada V1. Maksud bifasik adalah nih teman-teman, dia kayak air laut ke atas terus ke bawah. Ini yang disebut bifasik ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelainan, kelainan yang ditemukan pada gelombang T. Jadi, salah satu kelainan yang ada adalah ketika terjadinya suatu left atrial enlargement atau LAE. Pada pembesaran atrium kiri dapat ditemukan gambaran P mitral. Apa itu P mitral? Yaitu gelombang T. Dia punya dua definisi. Definisi yang pertama dia inverted, ya, dia terbalik dan lebih dari sama dengan satu mm. Definisi yang kedua dia takik, notch. Nah, seperti ini ya, bertakik. Mana nih gambarnya? Nih. Nah, kalau kita koas dulu sering nyebutnya P mitral ini P yang bentuknya huruf M. Karena takik, jadi memudahkan kita ngingetnya bentuknya M. Ya. Kemudian cara ngingetnya mudah lagi, dia kan mitral. Mitral ini kan nama katuk di sebelah kiri. Maka dia menunjukkan pembesaran atrium sebelah kiri. Nah, jadi P takik. P takiknya berapa yang disebut P takik? Lebarnya lebih dari 2,5 kotak kecil. Biasanya pada 2, 3 APR. Ya? Kemudian berikutnya adalah P pulmonal yang kita temukan pada right atrial enlargement atau pembesaran atrium kanan. Nah, gelombang P pulmonal ini dia gelombangnya P-nya yang peak, tinggi, tingginya lebih dari 2,5 mm ya. Tadi kan normalnya 2,5 mm kan, dia lebih dari 2,5 mm. Nah, seperti yang saya bilang, ada juga sumber lain menyebutkan 3 mm ya. Intinya dia tinggi Nah, ini gelombang P pulmonal nih, kayak huruf P lah ya, anggap aja lah. Nih, gelombang P pulmonal. Kapan ditemukannya pada pembesaran atrium kanan? Biasanya pasien-pasien PPOK nih, PPOK kan terjadi pembesaran atrium kanan biasanya ya. Teman-teman lihat, oh biasanya ada P pulmonal. Ya, selanjutnya kelainan-kelainan lagi pada gelombang P nih adalah gambaran di atrial fibrilasi. Biasanya gelombang P-nya kayak Kusut-kusut aja ya. Nah, tidak terlihat. Karena dia kan atrial fibrilasi itu atriumnya kontraksi terus ya. Maka dia gambaran P-nya tidak terlihat. Fibrilasi. Bergetar. Atriumnya hanya getar aja. Kemudian pada atrial flutter. Atrial flutter gelombang P-nya lihat teman-teman tajam-tajam ya. Nah, seperti sawtooth appearance. Ada yang nyebutnya ya. Ada yang nyebut lagi seperti gigi hiu. Bebas lah. Banyak lah istilahnya ya. Tajam-tajam. Kemudian pada SVT. SVT ini gelombang P-nya tidak terlihat, teman-teman. Iya. -teman. Karena kecepat takikardi tadi, maka gelombang P-nya tidak terlihat karena saking cepatnya tadi ya. Nah, kemudian ada juga premature ectopic beats. Ini pernah juga keluar di soal UKMPPD ya. Saya lupa tahun berapa. Itu dia nanya tata laksana, dia kasih gambaran premature atrial contraction ya. Nah, ini ada bintangnya berarti kuis berhadiah juga ya. Silakan yang mau jawab pertanyaannya apa sih definisi dari premature atrial contraction? Oke, okay. boleh open mic langsung, boleh jawab di chat. Definisinya secara ya, singkat-singkat aja lah. Yuk, siapa yang tahu definisinya? Dapat hadiah: premature atrial contraction. Oke, ini dapat nih satu nih. Gelombang P prematur yang timbul. Nih, saya pilih yang pertama ya. Yang pertama jawab ya. Intan, gelombang P prematur yang timbul sebelum waktunya. Oke, benar. Udah benar ya. Jadi gelombang P yang timbul sebelum waktunya. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Kalau teman-teman lihat gelombang P-nya dia aneh, Bizarre. dari gelombang P biasa. Kan kalau gelombang P biasa kan gini ya, di gambarnya gini. Cuman kalau dia agak sedikit gepeng dan lebih tinggi dikit. Nah, ini adalah gambaran dari PAC. Kemudian kalau teman-teman lihat harusnya polanya ya. Ini kan P-nya di sini. Harusnya dia munculnya di sini. Cuman dia muncul duluan karena prematur tadi. Kalau bayi prematur kan lahir duluan. Nah, dia juga muncul duluan. Harusnya dia lahirnya di sini gelombang P-nya. Dia udah lahir sebelumnya. Setelah itu gelombangnya normal, PQRST, PQRST. Ini adalah gambaran dari premature atrial contraction. Nah, kalau teman-teman mau bahas lebih lanjut tentang premature ectopic beat, bisa nonton case rec ya di IG-nya klub EKG Sriwijaya. Romasi lagi ya. Oke, admin bisa tolong hubungi Intan ya, dikasih hadiah. Nah, selanjutnya adalah PR interval. Next yang kedua PR interval. PR interval ini tadi adalah waktu yang dibutuhkan impuls berjalan dari atrium ventrikel. Intinya pada fisiologinya terdapat delay penundaan. Nah, delay ini berfungsi untuk pengisian dari darah ke ventrikel. Per interval normalnya adalah 0,12 sampai 0,20. Tadi kita udah bahas di kriteria sinus, 3 sampai 5 kotak. Dia akan memendek pada WPW dan LGL dan memanjang pada varian AV block. Nah, karena ada bintangnya berarti ini kuis lagi ya. Siapa yang tahu kepanjangan WPW dan LGL? Silakan Open mic atau boleh juga jawab di kolom chat kalau masih malu-malu. Yuk berhadiah dari admin kepanjangan WPW dan LGL. Ya LGL-nya apa nih? Ah uh -uh, WPW Wolfpackinson White tapi LGL-nya juga jadi Wolfpackinson White dan bla bla bla. Oke udah benar satu Joan Carmen. Ya, selamat Juan Carmen. Dari universitas mana Juan Carmen? Kayaknya udah expert ini ya, udah tahu kepanjangan wpw LGL mah. Udah jago ya. Nanti chat admin ya untuk hadiahnya. Nih, ini gambaran dari LGL dan WPW. Nah, teman-teman lihat, tadi kan normalnya itu 3 sampai 5 kotak. Tapi pada LGL ini antara P dan KRS kompleknya itu dekat sekali ya, sehingga pair intervalnya ya kira-kira satu -kira detik satu kotak lah seperti itu. Kemudian pada WPW ini karena ada gelombang delta ya, ini ada kasnya pada WPW gelombang delta, maka dia eh, PR intervalnya menjadi sangat sempit karena dia langsung masuk ke KRS eh, kompleks. Nah kemudian PR interval yang memanjang kita temukan pada varian AV block. Nah ini kita sedikit refresh ya varian-varian AV block. Jadi AV block ini terdiri dari tiga derajat. Yang pertama adalah first degree AV block, AV block derajat satu ya ciri khasnya adalah terdapat pemanjangan PR interval. Oke, pemanjangan PR interval lebih dari lima kotak kecil. Ya. Yang kedua adalah AV blok derajat 2 tipe 1 atau nama lainnya mobit 1 atau sering disebut juga quench kebah. Jadi ini ciri khasnya dia PR intervalnya awalnya segini ya. Ini kira-kira berapa nih? 1 2 3 4 kotak. Terus memanjang, jadi 6 kotak. Memanjang lagi, jadi 8 kotak. Jadi dia pemanjangan PR intervalnya bersifat progresif. Kecil, manjang, manjang, dan tiba-tiba terdapat block bit. Beat. Hilang bitnya. Terus lanjut lagi. Ini manjang lagi, manjang lagi. Block bit. Nah, jadi ini adalah AV block derajat 2, tipe 1. PR intervalnya memanjang secara progresif disertai block bit. Nah, yang ini temannya. Dia AV block derajat 2 tipe 2 atau nama lainnya Mobitz 2. Pada AV block derajat 2 tipe 2 ini, dia PR intervalnya konstan. Nih ya, konstan. Panjangnya konstan. Tapi ada block bit. Jadi ini dan biasanya berpola. Biasanya terdapat rasio yang sama antara P wave dan QRS kompleks. Misalkan ini ya. P KRS. P block bit satu, P, KRS. P, -KRS, P block bit, block bit lagi. Nah, seperti itu. Jadi dia uh, PR intervalnya konstan, tapi terdapat block bit. Nah, yang terakhir adalah AV blok derajat tiga. Kalau AV blok derajat tiga ini nama lainnya complete heart block. Jadi udah bener-bener putus ikatan antara atrium sama ventrikelnya kan AV tadi antara atrium dan kan. Jadi dia benar-benar jalan sendiri. Nih, kalau teman-teman lihat ini nama lainnya AV disosiasi ya. Teman-teman lihat gelombang P-nya jalan sendiri. Dia punya ritme sendiri. Nih, teman-teman lihat ya. Nih. Dia jatuhnya di sini harusnya. Dia jalan sendiri polanya. Reguler, P ke P-nya reguler. Kemudian KRS-nya juga jalan sendiri. Nih. Reguler dia cuman jalan sendiri, nggak ada hubungan sama sekali antara P dan KRS. Tadi kan kalau normalnya P, KRS, T, P, KRS, T. Kalau ini P-nya jalan sendiri, KRS-nya jalan sendiri. Menandakan suatu AV disosiasi, jalan sendiri masing-masing, tidak ada lagi hubungan antara gelombang P dan KRS. Nah, selanjutnya adalah selesai gelombang P dan PR interval, step berikutnya yaitu kompleks QRS. Nih, kompleks QRS itu menggambarkan depolarisasi ventrikel ini KRS kompleks. ya. Nah, KRS komplek teman-teman harus bisa beda ini. Yang mana yang disebut narrow kompleks dan wide kompleks KRS. Kenapa? Nanti kepentingannya dalam menentukan terapi taki aritmia. Ya, nanti di bagian ACLS itu teman-teman lihat itu dibagi yang mana yang narrow ke arah sini, yang wide ke arah bawah. Nah, jadi ini narrow dan wide itu membedakannya teman-teman dari durasi. Durasi KRS teman-teman hitung -teman Normalnya kurang dari 0,12 detik, atau dalam uh, buku lain ada yang menyebutkan 0,10. Intinya dia kurang dari 3 kota kecil. Nah, ketika dia kurang dari 3 kecil, tiga kotak kecil, kita sebut narrow complex GRS. Tapi kalau dia lebih dari 3 kota kecil, maka kita sebut wide complex GRS. Jadi cuma dua istilah ya. Nah kemudian uh, gelombang Q, gelombang Q ini normalnya kurang dari 13R. Jadi teman-teman lihat aja kira-kira nah, ini kalau dibandingin sama R sepertiga atau lebih kalau dia lebih dari sepertiga maka menandakan suatu ki patologis ya ki yang dalam kemudian R gelombang R ini adalah gelombang yang terdefleksi positif ya S adalah yang terdefleksi negatif jadi ki R atas S ke bawah Tuh, gelombang kelainannya yang sering muncul adalah ventricular tachycardia. ini teman-teman uh, lihat gambarnya ya ini kan kita hitung kompleksi RS-nya satu dua tiga empat lima enam ya, padahal normalnya lebarnya cuma boleh tiga kotak di bawah tiga kotak. Ini adalah torsades de test. Gambarannya seperti uh, rantaian DNA ya. Kemudian ventricular fibrilasi. Nah, kemudian yang sering muncul juga itu uh, premature ventricular contraction atau PVC atau nama lainnya VES v ventricular estasi Toll. ya. Jadi VES ini Gambaran kompleks CRs yang melebar, dia munculnya premature juga. Nah, biasanya ada dibagi dua secara umum: uniform, yaitu satu bentuk, bentuknya sama terus ya, dan juga multiform, bentuknya beda-beda. Ada yang gini, ada yang gini. Nah, kemudian yang sering ditanyain juga, dibagi juga menjadi ada yang bigemini. ini. ini, artinya PVC-nya atau face nya muncul pada bit kedua. Jadi misalkan ini bit satu ya, loop dup, nih dia bit kedua muncul, fast muncul, loop dup lagi, bit kedua muncul. Jadi dia muncul tiap bit kedua, bit satu, bit kedua muncul. Sementara kalau tri game ini dia muncul pada bit ketiga, teman-teman ya. Jadi bit satu, bit dua, bit tiga muncul, bit satu, bit dua, bit tiga muncul. Ves ini ada yang benign, ada yang malikna, ada yang jinak, ada yang ganas ya, sama kayak tumor ya. Ini adalah kriteria untuk ves maligna. Pada ves maligna kita perlu berhati-hati, teman-teman, kalau kita jaga IGD nanti atau lihat EKG ves maligna, kita harus hati-hati karena biasanya akan berakhir di VT atau VF. Ya, kemudian kelainan lain pada kompleks KRS adalah gambaran left ventricular hypertrophy. Tadi kita bahas pada gelombang T, atriumnya yang membesar. Ini pada KRS, itu uh, ventrikelnya yang, yang mengalami hipertrofi. Banyak kriteria untuk menentukan LVH. Ada Sokololiong, Tomiteltes, Cornell Criteria, Cornell Product, dan lain-lain. Tapi yang paling sering dipakai, yang agak mudah, Sokololiong. Ini kan kalau ngapal angkanya mungkin jelimet ya. Gampangnya gini, teman-teman. Itu kalau di V1, teman-teman, gampangnya itu gelombang S ya. Itu kan dia di V1 kan gelombang S-nya apa? dalam ya, dalam. Sementara di V5 V6 gelombang R-nya tinggi. Nah, teman-teman lihat, kalau misalkan gelombang S-nya, ini teman-teman ukur ya, ini kedalamannya berapa dari sini? Satu kotak besar, dua kotak, tiga kotak, empat kotak. Empat kali lima, dua puluh. Berarti ini dua puluh ya kedalamannya. Ya. Kemudian teman-teman hitung dari V5 atau V6, pilih salah satu yang paling panjang. Teman-teman ukur berapa ketinggiannya. Kalau tadi kedalaman ini ketinggian. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak, lima kotak, enam kotak. ya Enam dikali lima, tiga puluh. Tiga puluh tambah dua puluh, lima puluh. Jadi udah lebih dari 35 mm. lima ya. Jadi menentukan left ventricular hypertrophy itu lebih dari 35 mm. Oke. Nah, dan kriteria LVH ini dikatakan sensitif kalau kita menemukan LAD juga. Tadi kan teman-teman udah belajar ya cara ngitung aksis. Kalau aksisnya juga ke kiri, apa tadi ke kiri kalau satunya dia positif, AVF-nya negatif nih. Kalau dia LAD, maka ini lebih sensitif dan atau disertai dengan LV strain. Ini gambaran LV strain ya pada V5 V6-nya macam ST depresi seperti itu. Mirip-mirip. Nah, selanjutnya adalah RVH, right ventricular hypertrophy, ya. Ini banyak kriterianya ya, agak jelimet. Cuma kalau saya pribadi mudahnya, teman-teman ini tips triknya ya. Teman-teman tadi kan ingat ya, kalau V1 itu kan kalau kita pasang lead itu kan dia yang paling kanan ya. Kalau V6 dia yang paling kiri. Artinya, kalau V6 V1 yang paling kanan artinya harusnya S-nya yang paling dalam. V6 karena dia di ujung V5 V6 itu karena dia dekat apex maka R-nya yang harusnya yang paling tinggi karena kontraksi kan depolarisasi dari ventricle. depolarisasi ini. Nah, ketika RVH, itu terjadi kebalikan ya. Jadi di V1 ini kan normalnya harusnya dia ke dalam. Nih, contohnya pada gambar ini ya. Nih. Dia kan gelombang S-nya uh, gelombang S-nya ke dalam cuman kalau di RVH dia kebalik, dia malah ke atas. V1-nya jadi positif, teman-teman. Harusnya negatif karena berlawanan sama apex. Sementara di V6 ya, itu kan normalnya dia tadi positif ke atas. Nah, dia malah ke bawah, negatif, ya. Ini menandakan adanya RVH kebalik ya. Jadi V6-nya yang harusnya tinggi malah ke bawah, V1-nya yang harusnya ke bawah malah ke atas, seperti itu. Sama dia makin sensitif bila disertai dengan right assist deviation. Oke, nah ini yang sempat keluar di UKMPPD batch 1 Februari kemarin, itu LBBB dan RBBB. Nah, ini mungkin banyak ya teman-teman udah sering dengar ya mnemoniknya ya. Itu adalah William dan juga Mero. Nih. Nah, ini maksudnya apa sih William ini? Nih, teman-teman lihat huruf di tengahnya. L. Artinya left. Kiri L berarti ini kiri, berarti William untuk left bundle branch block. Kemudian, teman-teman lihat huruf pertamanya W. Ini kita anggap V1, berarti di V1 ada morfologi bentuk huruf W Nih, seperti ini. Kemudian, akhir dari William adalah M. Ini kita anggap sebagai V6. V6-nya terdapat morfologi huruf M seperti ini. Nah, inilah William. Jadi pada left bundle branch block ditemukan huruf W pada V1 dan morfologi M pada V6, seperti itu. Kemudian untuk right bundle branch block, mnemoniknya adalah meru. Lihat huruf tengahnya R, berarti right, kanan, right bundle branch block. Huruf awalnya M, berarti di V1-nya morfologinya bentuk huruf M. Di huruf akhirnya huruf W berarti di V6-nya morfologinya seperti huruf W seperti itu ya jadi teman-teman cukup ingat William dan Mero nah selanjutnya ST segmen ya V PR interval KRS, ST segmen ST segmen itu normalnya sejajar dengan garis isoelektrik teman-teman ini garis isoelektrik ya sejajar atau di sini namanya G point ya G point jadi titik ini dia sejajar. Yang sering eh, penting untuk kita ketahui kelainan pada ST segmen adalah adanya ST depresi maupun, maupun ST elevasi, biasanya pada kasus-kasus ACS. Pada ST depresi, kapan disebut ST depresi? Bila kedalamannya diukur dari J-point lebih dari 1 mm di lead ekstremitas dan lebih 2 mm di lead prekordial. Teman-teman cukup ingat, lebih dari satu atau lebih dua. Ini teman-teman lihat gambarnya ya, gambar B ini ya. Ini G point ya, eh, harusnya kan dia sejajar ya. Nih, ini kan garis isoelektrik, garis isoelektrik. Teman-teman buat nih garis putus-putus. Oh ini harusnya isoelektriknya nih. Ini G point. Nah teman-teman hitung dari g point berapa kotak sih ini? Nah, kan kira-kira dua kotak ya. Maka dia ST depresi. ST elevasi sama aja, tapi kebalikannya dia terjadi ketinggian. Nah, ketinggian. Ini eh uh, garis isoelektrik, energi poinnya kan. Nah, teman-teman hitung dari sini ke sini berapa kotak sih? Kalau dia lebih dari 1 mm atau lebih dari satu kotak di lead ekstremitas dan lebih dari dua kotak di lead prekordial, maka dia ST elevasi. Nah, sekedar tambahan ST elevasi ini bukan cuma di ACS, tapi banyak kondisi-kondisi lain. Uh, oh, mungkin ini kuis ya. Aku lupa bintangin tapi karena kuisnya kita tambah lah satu kuis ya. Boleh isi di chat atau open mic apa saja sih kondisi ST elevasi selain miokardial infar, minimal berapa ya? Tiga kali ya? Apa kondisi ST elevasi selain myocardial infarct? yang bisa langsung open mic atau jawab di kolom chat juga boleh. ST elevasi, jadi ST elevasi ini bukan cuma di myocardial infarct. Ada juga kondisi-kondisi lain yang menggambarkan STR elevasi. Di mana saja kak itu? Oke, ini udah ada yang jawab ya. Perikarditis benar, tapi sayang cuma jawab satu. Jadi minimal tiga ya. Tandi udah benar. Ini Zafira, infark ya. Infark tadi udah ya. Aneurisma LV benar. Perikarditis benar. Ini baru dua nih. Harusnya kan selain infark ya. Infark tadi kan udah kita sebut. Jadi selain infark. Oke. Doain aku lulus. Amin ya. Repolarisasi dini, perikarditis, LBBB, RVH, brugada ya, sindrom brugada ya, benar. Oke, hmm, bolehlah ini, doain aku lulus ya. Boleh chat admin ya untuk uh, hadiahnya ya. Jadi banyak kondisi teman-teman ya, brugada sindrom ya, perikarditis, miokarditis ya, itu menggambarkan uh, ST elevasi. Adminnya Litania Leona, nanti adminnya yang chat aja. Terus ada juga kondisi, mungkin teman-teman sering dengar ya, uh, risk mental angina. Nah, itu juga ST elevasi, tapi dia bukan yang 4, -4. Oke, okay, lanjut. Next, QT interval. QT nah, interval ini normalnya 0,34 sampai 0,44. Agak jelimet ya kalau mau ngapal angka. Mudahnya teman-teman hitung aja. Jadi kalau dapat EKG panjang, teman-teman pegang QT interval. Ini EKG ya, teman pegang QT interval. Terus bandingin sama RR interval, RKR. Normalnya kurang dari setengah. Nah, jadi normalnya kurang dari setengah RR interval. Oke. Kemudian gelombang T. Nah, gelombang T ini melambangkan repolarisasi ventrikel ya. Dia positif pada gelombang R, kecuali AVR dan pada V1. V1 biasanya gelombang T bisa inverted, ya. Jadi jangan buru-buru mengatakan invert, tapi perlu pertimbangan, ya. Tapi kalau dia udah nyeri dada, ya, mungkin perlu klinis lagi kita lihat klinis ya. Karena dia ada varian normal pada lebih dari 50% wanita dan kurang dari 33% laki-laki. Amplitudonya setengah sampai 2/3 gelombang R. Nih, teman-teman lihat ya, gelombang T ini setengah atau 2/3 dari gelombang R. Nah, gambaran kelainannya itu biasanya pada hipokalemi dan hiperkalemi ya. Pada hipokalemi biasanya kita temukan T inverted dan pada hiperkalemi sering kita temukan yang namanya peak T wave ya. Jadi T wave-nya tinggi sekali. Nah ini kan tadi kan dia bilang ya tingginya dua per tiga paling mentok. Tapi kalau ini kan udah udah mau sejajar sama gelombang R-nya ya. Kira-kira 80 persen ini. Maka dia hiperkalemi seperti itu. Oke, udah selesai 8 step metode ECG-nya. Uh, semoga bermanfaat ya, sharing kita hari ini. Saya belum expert ya, masih belajar juga. Kita sama-sama belajar, semoga ber, uh, bermanfaat sharing kita hari ini karena ini basic ya. Mungkin kalau kita mau lebih dalam lagi, kita atur jadwal lagi, kita free pass lagi, bahas yang lebih advance. Mungkin karena ini basic, kita bahas sampai sini dulu, 8 step dalam uh, menentukan EKG. Semoga setelah dari sini, teman-teman uh, bisa. Hmm mengaplikasikan ilmunya ya. Jadi sekarang kalau ikut visit konsulen atau nanti udah jadi dokter umum, mana EKG-nya? Mana? Ya, jadi udah berani ya jawab EKG. Enggak lagi jadi momok yang menakutkan. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap sekali dokter Galang atas penjelasannya. kita lanjut saja. Ini Dok, ada dua pertanyaan nih dok yang masuk di kolom cek dok. Jadi oh, ya. eh, yang pertanyaan pertama dok ya eh, mm -hmm. dari doa doain aku lulus. Eh, pertanyaannya dok yang dipakai untuk UKMPPD ini eh, ACLS 2001 apa yang terbaru dok ya? 2001? Ya yang dipakai untuk UKMPPD ini apa ACLS tahun 2021 yang terbaru? Oh ya, 2021. Iya ya, jadi kalau menjawab ini ya sebenarnya eh, yang lebih tahu panitia UKMPPD ya cuman saya mungkin sharing sedikit kita mungkin sering bertanya-tanya ya bukan cuma di EKG tapi di yang lain juga misalkan ada guideline Got arthritis terbaru kemudian ada guideline PEB terbaru di objin ya misalkan kan kita sering bertanya-tanya ini UKMPPD ikut guideline terbaru atau guideline lama sih mungkin sering muncul pertanyaan ini pernah kita tanyain juga waktu bimbingan sama konsulen pas lagi mau UKMPPD. Jadi kita tanyain sama konsulen, kita punya salah satu konsulen yang juga ikut dalam andil pembuatan soal UKMPPD. Kita tanya dok, ini kita ikut gadan terbaru atau gimana ya dok? Jadi jawaban beliau tergantung yang buat soal. Jadi tergantung yang buat soal. Jadi yang buat soal itu ternyata sistem UKMPPD itu dipecah ya. Jadi banyak yang buat soal bukan satu orang. Bisa aja dia pakai guideline terbaru bisa aja dia pakai guideline yang lama. Nah, kalau saya pribadi, itu teman-teman lihat pola pola soalnya. Dia kira-kira ngarah ke guideline lama atau guideline baru. Teman-teman lihat juga jenis pertanyaannya. Kemudian teman-teman lihat juga opsi jawabannya. Kalau opsi jawabannya nyantumin istilah-istilah lama, oh curiga jangan-jangan dia masih pakai guideline yang lama. Kalau dia udah mulai istilah-istilah baru, teman-teman usahain pakai guideline terbaru. Ya, jadi itu dilema juga ya. Kita juga dulu bingung juga. Ini mau pakai GN baru atau GN lama? Apalagi kalau menyimpangnya benar-benar 180 derajat ya. Jadi tadi teman-teman pakai perkiraan juga, teman-teman analisis. Oh ini kayaknya soalnya nih tipe-tipe soal tipe lama deh. Gitu dong. Terus sering juga soalnya muncul. Nah jadi UKMPP ini teman-teman bisa jadi soal lama muncul lagi. Nah teman-teman lihat kalau soal lama muncul lagi itu sama persis dengan soal yang teman-teman pernah baca, misalkan batch sebelumnya atau Setahu, setahun yang lalu, oh jangan-jangan ini soal ulangan, maka teman-teman ikut guideline uh, yang soal tahun itu kapan keluarnya mungkin itu ya, uh, sedikit jawaban dari saya semoga bermanfaat oke, okay, uh, gimana uh, jawabannya uh, dari dokter Galang, untuk do doain aku lulus oh ini dok, dia merespon dok, uh, kalau hmm. Februari kemarin ACLS-nya 2015 atau 2021 ya dok? Waduh, kalau saya ya yang dapat hari pertama, saya lihat ACLS-nya eh, nggak terlalu nggak ada kalau nggak salah soal-soal tentang ACLS ya. Jadi eh, taki berarti Aritmia, beradi aritmia eh, nggak keluar pas hari saya ya. Cuma nggak tahu mungkin yang hari dua atau hari ketiga ya. Yang keluar malah interpretasi EKG tadi yang right bundle branch block sama tipe-tipe EKG lain. Ada apa ya kemarin VT ya. Itulah. Oke, bagaimana doain aku lulus? Uh, Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dok uh, hmm. dari dari Vega. Izin bertanya dok, uh, bagaimana kita membedakan irama itu p atau t karena bentuknya sangat mirip ya dok? Oh, gelombang p dan gelombang t ya. Oke, okay. bagus sekali pertanyaannya. Saya share screen lagi, muncul ya di layar ya. Jadi memang gelombang p dan ini sering membingungkan, ya. Apalagi kalau dia aritmia, kalau aritmia kan sering munculnya, muncul-muncul, tiba-tiba, ya. Nah, untuk membedakannya, saya izin menjawab, yang pertama kita coba lihat dari fisiologinya terlebih dahulu. Kapan sih muncul gelombangnya? Kalau dia munculnya sebelum QRS, muncul pertama, maka kita mikirnya, "Oh, ini gelombang T." Ya. Kemudian, kalau dia munculnya setelah kompleks QRS, kemungkinan gelombang karena sesuai fisiologi tadi ini kan depolarisasi atrium pasti sebelum depolarisasi ventrikel meskipun ada beberapa kondisi dia ketuker ya biasanya pada kondisi kondisi khusus atau gelombang T-nya setelah kompleks QRS karena dia adalah repolarisasi dari ventrikel selain itu teman-teman bisa lihat morfologinya kalau saya pernah baca di buku itu kalau gelombang T dia lebih smooth dan lebih rounded lebih bulat bentuknya ya Kemudian tadi ukurannya, kalau dia normalnya itu tingginya 2,5, panjangnya tidak lebih dari 0,12 detik ya, tiga kotak atau 2,5 kotak seperti itu. Sementara kalau T wave ya, T wave ini biasanya dia lebih tinggi dan kalau teman-teman lihat dia biasanya asimetris teman-teman kalau T wave. Jadi tidak sama ya antara kiri dan kanannya. Dan peaknya atau puncaknya biasanya dia di sepertiga setengah akhir di akhir-akhir mau turun jadi dia panjang, nah, kemudian dia mulai peaknya di uh, akhir dan asimetris Mungkin itu dari cara menentukan p dan t-nya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya moderator. Uh, uh, gimana uh, Vega? Apa ada tanggapan? Mungkin. Oke okay, mungkin lanjut saja ya dok. Uh, ini ada satu pertanyaan lagi dok yang terakhir nih mungkin dok. Uh, oh. Jadi dari eh, dari ini peserta bertanya dok uh, kalau mau latihan-latihan jawab kaki sendiri hmm. biasanya ada website atau buku yang dipakai nggak dok untuk bukan tpd? Kalau khusus ya buku khusus ya paling buku-buku soal-soal EKG lah, teman-teman bisa cari di internet banyak banget ya platform-platform atau di Instagram di klub EKG Sriwijaya kemudian di Instagram satu hari satu EKG teman-teman bisa follow di sana sering update-update EKG, kemudian untuk UKMPPD ya balik-balik ke basic basicnya ya beberapa beberapa irama teman-teman harus kuasai terutama yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang penting adalah tahu basicnya seperti itu. Jadi dengan tahu basicnya kita tahu iramanya. Kalau khusus yang nggak ada ya, bisa di mana aja kalau mau belajar. Pas koas mungkin pas stase penyakit dalam lihat di ruang kardiologi atau stase kardiologi bacain semua EKG-nya ya. kita aja mungkin dokter Novel. Okay. Kayaknya udah jam 5 ya, kita lanjut kuis kali dok. Oke okay, ya, terima kasih dokter Galang. Uh, baiklah uh, sebelum sebelum kita memulai kuis. Dari Medswir mau ajak teman-teman uh, semuanya foto-foto dulu yuk. Jadi uh, diharapkan kepada teman-teman semuanya uh, dinyalakan dulu kameranya karena kita mau foto-foto dulu, yuk. Ya ditunggu 10 sampai 20 detiknya. Nanti lanjut kita foto-foto dulu. Ayo teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Uh, tolong admin kalau sudah siap kita foto. Oke, nah, mungkin kita mulai dari halaman pertama ya. Saya kasih apa-apa untuk halaman pertama: satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke halaman berikutnya: halaman kedua: satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke halaman ketiga: satu, dua, tiga. Oke, halaman terakhir nih. Satu, dua, tiga. Oke, foto-fotonya sudah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Boleh dimatikan kameranya kembali atau kalau mau dihidupkan, tetap hidupkan juga boleh. Oke, kita lanjut saja ke kuis ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kita bakalan seru-seruan juga nih. Dengan kuis ini, jadi teman-teman semuanya boleh join ke kuis ke, ke ini. Uh, saya persilahkan kepada dokter galang mengambil alurnya. Oke, silakan join teman-teman. Kuisnya -teman. kita refresh dikit ya, uh, materi tadi biar lebih lengket. Kalau kata orang kan, kalau habis belajar diulang biasanya lebih lengket Ini bisa join, ini aku share di kolom chat kali ya. Mungkin admin bisa di ke WA ya. Yang mau ikutan. Yuk, silakan join teman-teman. Ini yang bisa jawab dapat hadiah nih. Dapat hadiah ibu. E bukan ibu e sih. Pembahasan berbayar ya. Jadi kalau bisa juara satu. Biar dapat hadiah. Yuk kita... Tunggu terus Join, join, join Ayo, udah 24 yang join Mungkin kita batasin ya, Dok Udah mau maghrib, mungkin sampai Kita tunggu 2 menit ya Untuk join ya Iya, Dok Silahkan join, join Ayo Ini ada 5 soal, interpretasi EKG ya Waktunya tiap soal 10 detik Konsentrasi, jangan sampai salah Menjawab ya teman-teman, uh, ini sudah masuk 42 peserta nih. Uh, totalnya yang masih join ke Zoom uh, sampai akhir ini uh, 75 nih. Uh, yang lain okay. tunggu mungkin satu menit lagi nih kami tunggu. Iya mungkin masih malu-malu ya ikut puisi. ya. Nanti aja. Kalau mau pakai nama samaran juga boleh. Nanti lapor aja ke adminnya di screenshot booking ya. Misalkan namanya Pak. Wih, oh, iya, KG Lover nih, mantep nih. Udah juara nih. Ada Yuhu, ayo, join-join semua yuk. Oke, satu, kita tunggu satu menit lagi. Harap bersiap-siap. Ya, oke, udah satu dua menit ini dok. Mungkin kita mulai dok. ya yang mau mulai, join, dimulai, mulai, dok. Iya, dimulai dok. Mungkin bisa dimulai dok sekarang dok. Ha. Oke, kita mulai ya. Yuk. Yuk, laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan lemas. Ini gambaran EKG-nya. Ya, oke, okay, waktu habis. Wih. Ada yang enggak sempat jawab ya. Cepat. Ya, ini anyway peringkat pertama masih dipimpin oleh gastritis. Ini AV block derajat satu ya. Mungkin kita derajat dua tipe satu. Nanti kita akan bahas setelah kuis ya. Oke, okay, 28 yang menjawab benar. Lumayan banyak. Tanya selanjutnya. Oke, okay, laki-laki 52 tahun datang dengan keluhan pingsan. Ini gambaran EKG-nya. 3, 2, satu. Waktu habis. Kita lihat siapa yang memimpin sekarang. Oke, EMP. Menyalip gastritis. Oke, 30 yang menjawab benar. Udah bagus ya. Next, soal ketiga. Tiga, dua, satu. Seorang laki-laki 45 tahun datang dan keluar nyeri dada kiri menjalar seperti ditimpa benda berat. Ya, ya ini kakinya silakan. Waktu habis. Oke. Ya, siapa tingkat satu? Oke, okay, Done. Valen dan JS. Ya. ya, kita lanjut. Soal berikutnya. Oke, okay, seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar sesekali, sesekali muncul luar-luarnya. Ini gambaran EKG-nya. Oke, okay, waktu habis. Kita lihat siapa yang memimpin klasmen sementara. Iya, gastritis. Wih, naik lagi ya si gastritis. Oke, okay, pertanyaan terakhir, konsentrasi Seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar. Ini gambaran EKG-nya. Ayo, ini masuk ke aritmia ya. Oke, okay, waktu habis. Oke, okay, selesai. Ya, ya peringkat satu, Ferdi. Ya, kayaknya nama asli ya. Okay. Nenek Oke, okay. Nih, kita bahas sedikit ya. Mungkin admin bisa menghubungi Ferdi ya, atau... ya, kenapa? Oke, kita bahas full question. Oh, nggak bisa. Ya. Oke. Kita lihat ya uh, daftar pertanyaannya. Ya. Ferdi ya, tadi ya juara satunya. Nih, teman-teman kita bahas dikit ya soal-soal tadi rata-rata udah banyak yang benar sih ya mungkin kita bahas kilas mungkin karena waktunya dibuat cepat ya karena kuis ya karena saya kalau waktunya lama mungkin uh, cepat nilainya sama-sama nih oke ini juara satunya Ferdi juara dua Zia dan juara tiga Jenny ini Jawab pertanyaan ya. Nah, jadi ini soal yang pertama tadi ya, ini AV block derajat 2 tipe 1, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, lihat. PR intervalnya dia progresif tadi. Progresif dan terdapat block bit. Ya. Maka AV block derajat 2 tipe 1. Kalau AV block derajat 1, dia PR intervalnya memanjang aja titik. Kalau derajat 2 tipe 2, dia PR intervalnya konstan dan ada block bit. Kalau derajat 3, dia AV disosiasi. Nih pertanyaan kedua. Laki-laki 52 tahun datang keluhan pingsan. Nah, ini agak agak sulit ya memang. Cuma kalau teman-teman lihat, lihat ini udah terjadi AV disosiasi ya. di P-nya jalan sendiri-sendiri, QRS-nya jalan sendiri-sendiri. Maka ini AV block derajat 3 ya. Ini lumayan banyak yang benar, tapi ada banyak juga yang salah ya. Nih soal ketiga, nih. Ini laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan nyeri dada kiri menjalar. Nah, ini banyak yang jawab STEMI inferior ya. Kalau STEMI inferior, kita tinjaunya dari lead 23 AVF. Kemudian ini gambaran LBBB, teman-teman. Ya, Kalau kita lihat nih, ini bentuk huruf W ya. Ini kan ke bawah. W, ini bentuk huruf M. William L. William berarti V1-nya W, V6-nya M. Nah, kenapa sih, Dok? Keluhannya nyeri dada kiri menjalar, Dok. Iya, jadi varian LBBB juga biasa bisa disertai dengan gambaran myocardial infar Keluhan yang sama. Nah, kemudian soal keempat, laki-laki 40 tahun berdebar-debar ya. Nah, ini kita lihat ini gambaran PVC ya. Premature ventricular contraction atau VES dia muncul tiap bit ketiga, bit satu, bit dua, ketiga, bit satu, bit dua, bit ketiga. Nah, maka dia masuk PVC bigem ini. ini lumayan banyak yang uh, jawab PVC bigem ini ya, mungkin karena dua mikirnya dua satu ya, padahal dia muncul di bit ketiga. Oke, soal terakhir, laki-laki 40 tahun keluar berdebar-debar. nih gambaran yang sering keluar nih adalah gambaran dari supraventricular tachycardia atau SVT. biasanya muncul di soal-soal aritmia. Oke. Okay. Nih, Verdi. Wih. ya. Ya. Oke, okay. uh, saya kembalikan ke moderator. Dokter Noval, udah selesai kuisnya. Oke. Okay. Uh, seru sekali, bukan kuisnya. Uh, baiklah, kepada teman-teman yang top 3 tadi, yang tiga besar dalam kuis tadi, ada Verdi, uh, Fania dengan Jesse. Uh, boleh dihubungi langsung adminnya nanti uh, bakalan dapat hadiah doffres dari nih. Uh, ini terus uh, jangan lupa juga pada teman-teman sekalian untuk uh, upload IG story yang terbaik karena dua peserta yang mengupload IG story terbaik bakalan mendapatkan hadiah juga jadi jangan sampai ketinggalan oke okay, selanjutnya uh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 17.30, karena pukul mau mendekatnya maghrib, maka acara kita akan tutup. Uh, namun sebelumnya, kami dari pihak Medswir uh, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan trik kelas Medswir ini hingga akhir sesi. Dan kami juga mendoakan kepada teman-teman semuanya yang hendak mau mengikuti ujian UKMPPD, uh, terutama di batch kedua, bul akhir bulan Mei ini. Semoga ujiannya dilancarkan dan dapat menjawab soal dengan baik dan benar, karena kami yakin teman-teman semuanya telah melakukan usahanya dengan semaksimal mungkin. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, tetapi jangan lupa juga untuk ikhtiar, berdoa, dan juga tawakal, karena yakin atau tidak, atau percaya atau tidak, takdir yang kita dapatkan, baik itu tersirat maupun tersurat, bakalan berubah. Dengan hanya dengan kekuatan doa, semoga takbir teman-teman semuanya akan seperkuensi dengan doa-doa doa yang diharapkan. Oke, kami dari Metswire uh, mohon undur diri. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter.